Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Berjarak sekitar 10 km dari Kota Serang. Masjid ini berbatasan langsung dengan perkampungan warga, tepatnya di sebelah selatan, barat, dan utara. Sedangkan di sisi timur, berbatasan langsung dengan alun-alun kota. Masjid Agung Banten ini merupakan situs bersejarah peninggalan Kesultanan Banten. Masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, Sultan Cirebon, pada tahun 1566 Masehi atau bulan Zulhijjah tahun 966 Hijriah. Setelah dianalisis, ternyata bangunan Masjid Agung Banten dirancang oleh 3 arsitek dari latar belakang yang berbeda. Yang pertama, arsitek dari Majapahit, yang kedua arsitek dari Cina, dan yang ketiga arsitek dari Belanda. Keadaan masjid sampai saat ini masih terawat dan dikelola oleh yayasan yang dipimpin oleh Haji Tubagus Wasi Abbas. Masjid Agung Banten telah mengalami 8 kali pemugaran yang berlangsung dari tahun 1923 sampai 1987 Masehi. Bangunan Masjid Agung Banten termasuk satu di antara sekian banyak sisa-sisa peninggalan kerajaan Islam di Banten yang masih utuh. Sedangkan bangunan yang lain sudah hancur dan rata dengan tanah akibat pertempuran melawan Belanda pada awal abad 19. Deskripsi bangunan Masjid Agung Banten bisa dilihat sebagai berikut. Bangunan ruang utama berdenah 4 persegi panjang dengan ukuran 25 x 19 meter. Lantai dari ubin berukuran 30 x 30 cm dan dibatasi dinding pada keempat sisinya. Mimbar Masjid Agung Banten letaknya 1 meter dari dinding barat dan pondasi padat setinggi 90 cm. Mimbar berdenah 4 persegi panjang berukuran 93 x 170 cm dengan dinding di sisi utara, barat, dan selatan. Mihrab berdiri di atas pondasi padat dengan ketinggian 90 cm. Pawestren adalah bangunan khusus yang dibuat untuk sholat jamaah wanita. Untuk masuk ke dalam pawestren ini, harus melalui pintu di dinding utara yang menghubungkan dengan ruang utama. Makam ruang utama. Makam ini terletak dalam ruang utama bagian selatan. Makam yang terdapat di ruang utama letaknya memanjang dari arah timur ke barat. Sedangkan satu makam terdapat di utara ruangan dengan ukuran yang lebih kecil. Masjid Agung Banten memiliki atap 5 tingkat, yang semakin ke atas semakin mengecil, yang atapnya ditopang oleh tiang-tiang. Atap dari genteng dengan memolo pada puncaknya dengan tinggi 1,2 meter dan terbuat dari tanah liat. Serambi yang terdapat di Masjid Agung Banten terdapat di keempat sisi dan merupakan serambi terbuka, kecuali serambi selatan yang dijadikan komplek pemakaman. Dalam serambi terdapat 12 buah tiang kayu jati berbentuk segi 8 dan bagian atas segi 4. Tiang disangga oleh umpak batu berbentuk buah labu yang tingginya 40 cm. Tiang-tiang tersebut berfungsi sebagai penyangga atap. Atap serambi terpisah dari bangunan ruang utama dan merupakan atap tumpang 2 berbentuk limasan.
pada jarak 10 meter dari kolam, di bagian timur atau di bagian depan masjid, terdapat menara berwarna kuning muda dan tingginya 23 meter. Menara ini dapat dimasuki sampai ke atas melalui 82 anak tangga. Di dalam menara terdapat 4 bagian pintu dan bentuknya sama dengan pintu masuk menara. Bangunan menara terbagi atas 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan kepala. Banyak hal menarik yang saya temui dari Masjid Agung Banten ini. Bangunan kuno ini sangat unik dan masih terasa dengan sejarahnya. Bangunan yang berdiri kurang lebih 500 tahun ini masih berdiri dengan kokoh dan masih terawat nilai-nilai sejarahnya. Karena keunikan dan menariknya Masjid Agung Banten ini, tidak heran jika tempat ini memiliki daya tarik bagi para wisatawan, terutama wisatawan religi, untuk berziarah pada makam Sultan Maulana Hasanuddin. Wisatawan datang tidak hanya untuk berziarah saja, namun juga untuk menikmati bangunan kuno Banten. Ditambah dengan menjulangnya Menara Banten dengan kokoh, ini menjadi daya tarik mengapa tempat ini menjadi tempat favorit untuk dikunjungi terutama oleh warga Banten.